Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yastakmilul 'abdul iman. Tidaklah seorang hamba menyempurnakan imannya hatta takuna qillatu syai'in, sehingga adanya sesuatu yang sedikit. Ahabba ilaihi, itu lebih dicintai olehnya, min kasratihi, dibandingkan sesuatu yang banyak. Wahatta yakuna alla yu'rafa, dan sehingga adanya ia tidak dikenal oleh orang lain. Ahabba, itu lebih dicintai olehnya, min ayu'rafa, dibandingkan ia dikenal oleh orang lain. Waqad qala alaihi salam, sungguh Nabi Muhammad alaihi salam telah bersabda, salatun, ada tiga hal. Man kunna fihi, barang siapa yang tiga hal tersebut ada di dalam dirinya, istakmala imanahu, maka ia telah menyempurnakan imannya. La yakhofu fillahi laumata laim, yang pertama, seseorang yang tidak takut karena Allah akan celaannya orang yang mencela. Wala yura'i bi syai'in min 'amalihi. Yang kedua, orang yang tidak memamerkan sesuatu dari amal perbuatannya. Wa idza uridu 'alaihi. Yang ketiga, bila mana ditawarkan kepadanya. Amroni, dua hal. Ahaduhuma lidunya, salah satunya karena dunia. Wal akhiru lil akhirati, sedangkan yang lain adalah karena akhirat. Atharu amrul akhirati, maka ia lebih mementingkan urusan akhirat ala dunia dibandingkan urusan dunia. Wallahu a'lam bissawab.